Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini kita akan update klasemen dari KPK 2170 ya. Dimana seperti yang kita tahu 2170 udah tahu siapa lawan dan siapa kawannya. Ya kan? Yaitu ada KD 2293, 2170, 1647 dan 1606 ya. Nah, 2170 sendiri posisinya ada di camp air. Kemudian di camp waternya ada 2293, di camp earthnya ada 1606 dan di camp angin ada 1647. Nah, jadi dua di sini terdapat dua KD Imperium ya. 1647 akan alih dengan 2293 dan 2170 akan alih dengan 1606. Nah, kita akan update klasemen dari KPK 2170 ini beserta kita akan lihat siapa aja yang upgrade powernya banyak dan kita akan lihat juga aliansi-aliansinya powernya sekarang udah berapa B masing-masing ya. Jadi kita update aja. Nah, kebetulan sekarang ini kita sudah di stage 3 hari pertama, bisa dibilang ini update klasemen sebelum reset di hari update ya, karena nanti kita ada update maintenance itu sekitar jam 1 siang. Nah, sementara ini klasemennya bisa kita lihat ya. Nah, ini karena kita udah stage 3 dengan selisih poin yang cukup berbeda jauh, sekitar 9, ini berbedanya 800 juta, ini bedanya 900 juta, dan ini sekitar 300 jutaan. Harusnya tidak akan banyak perubahan guys, karena mengingat ini udah stage 3. Stage 3 itu yang bunuh apa Barbarian Port ya. Dan bisa kita lihat peringkat pertamanya 1647, sebelumnya 1606, tapi seperti yang saya prediksi 1606 bisa memimpin, sempat memimpin karena 1647-nya ada MGE-nya di fix ya. Jadi di hari Senin baru mereka pada training kemarin setelah MGE. 1647 trainingnya gila-gilaan, ini KD yang Imperium dan super aktif dari Jepang. Kalau 1606 ini Ali 2170 yang internasional, 2293 ini ada KD-nya Cheesgul ya. Ini ada si Cheesgul-nya, akun mini Cheesgul di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Ini udah aktif Sultan-sultan semua. Nah, yang pengen saya tahu di top 100-nya ini 1647 ada berapa orang dan 1606-nya ada berapa orang. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu dari 1606 yang memimpin sementara di angka 53 juta poin. Itu gede banget sih. Training 53 juta sih gede banget. Ada Kangki juga di sini. Ya kan? Kangki kalau nggak salah ada dua akun juga yang masuk di ini ada dari 2170 juga, SLW Haris. Nah, kita coba hitung ya. Dari 1606 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 orang yang masuk di top 100 ya dari 1606. Sedangkan 1647-nya coba kita cek. 1647-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi sebenarnya nggak beda jauh, tapi saya yakin di top 300-nya banyak dari 1647 karena mereka aktif banget waktu di Marauder ya. Waktu di Marauder selisihnya lumayan jauh 1606, tapi bisa ngebut, trainingnya juga gede banget ya. Ya walaupun ya ini udah masalah gengsi, karena walaupun cuma sisanya all damage-nya itu 1%, 3%, 2%, dan 1%, tapi sultan-sultannya itu ngejarnya di ini guys ya, ngejarnya di kristalnya itu ya, karena kristalnya masih lumayan banget. Kalau rank 1 tuh dapat 1 jutaan tambahan, rank 2 juga masih 1 juta, rank 3-nya 750.000, 10 besar itu 500.000, 20 besar itu 400.000, dan sampai 100 besar lah, 100 besar masih oke. Dapatnya 150.000 dengan 3 kepala botak. Jadi ini udah masalah gengsi sih sebenarnya. Di sini ya 1647 gila-gilaan, trainingnya 1606 juga. 2170 tadi kalau nggak salah 3 atau 4 orang yang masuk di top 100 ya. Karena ini udah hasil training sih yang di top 100 ini.
bukan dari barbarian. Ini yang masuk top 100 ini udah hasil dari training, bukan barbarian. Oke? Nah, jadi klasemennya seperti itu ya guys. Klasemen dari 1647, 1606, 2170, dan 2293. Dan sekarang yang kita mau update, berapa aliansi sih yang di atas 10B? Kita lihat power-powernya abis training tuh udah pada berapa nih sultan-sultannya. Coba 1647 ya, kalian kita pantau-pantau nih. Pantau-pantau 1647. Aliansi gamenya 40, 15B, satu aliansi 15B. Ya 15B kangkinya, powernya udah berapa nih kangki? Kangkinya di mana dia? Nah, di sini ya. Ada nggak di sini? Kangki. Iya, harusnya sih powernya tetap gede pastinya. Ya. Ini satu aliansi ya, 1647-nya satu aliansi. Kemudian ada juga ini 647U, dua aliansi ini 12B, aliansi gift-nya 35. Ya. Kemudian yang ini 47O ini aliansi farm, dua aliansi ya. Kemarin 3 kayaknya. Ah, main ini guys. 3 aliansi ya, 11,8B ini 32. Jadi di atas 3 aliansi dan di atas 30B semua guys. Di atas 30B semua. Kalau 47GK kayaknya enggak. Iya enggak ya. Di atas 30 aliansi gift-nya, maksudnya aliansi gift-nya di atas 30 semua ya. 3 aliansi dan aliansi gift di atas 30 semua. Nah, kalau 1606 seperti apa? 1606 kemarin sempat turun dari Imperium, tapi udah masuk Imperium lagi. Udah masuk Imperium lagi. Mungkin kemarin karena ada KD yang up power ya mungkin. Coba kita lihat 1606-nya. INW 12,6 aliansi gift-nya 32 ya. 12,6 aliansi gift-nya 32. Kemudian INN, oh ini bukan, ini aliansi farm. ING 13,5. Cukup aliansi gift-nya 34. Cukup ini ya, cukup imbang aliansinya. INR kalau 13 juga gila. Oh 10,4 aliansi gift-nya 23. Ini mungkin termasuk aliansi baru ya, aliansi baru mungkin. 1606. Ini dari 1606-nya ya guys, 3 aliansi juga. Nah, kalau dari 2293 kita lihat ya. Ini 2293 calon lawannya 2170, udah pasti 2170 akan bertemu dengan mereka duluan ya. Di awal nanti pas 4 kebuka kita lihat 2293 beserta akun Cisgul-nya ya. 11,4 aliansi gift-nya 28. Coba kita lihat apakah ada Cisgul-nya di sini. Oh, ada Cisgul-nya ini ya guys. Cisgul-nya powernya 93, 94. Rate-nya masih 5,9. Kill point-nya 1,45. Commander-nya oke. Okay. Oke, okay, ini akunnya Cisgul guys. Ya, akunnya Cisgul. Kita tadi ingat nih 11 di Alliance Gift 28, 11,4 ya. 11,4 berapa aliansi sih dia? Aku lupa juga. 8,6 aliansi gift 23, 8,6. Berarti dia 2 aliansi doang ya? 10 aliansi gift 24. 10 aliansi gift 24. Sebenarnya powernya enggak beda jauh guys ini sama 2170 kalau memang iya, memang 3 aliansi aja ya. 3 aliansi aja. Nah, kalau 2170 sendiri kita lihat ya. 2170-nya sendiri di angka 11,3B, 11,3B aliansi gift 26. Kemudian ada juga OP di angka 10,4 aliansi gift 25. Dan juga di OT itu ada 8,4 dengan aliansi gift 22. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, namun kalau misalnya dari OL dan OW beberapa membernya nanti pada masuk, harusnya ini pasti akan meningkat. Begitu pula dengan mereka ya. Cuman 2170 harusnya unggul di jumlah masa ya, seperti biasa harusnya masa kita lebih banyak. Nah, kalau dari kill sendiri aku belum dapat info dari 2293 seperti apa, tapi ini termasuk KPK yang cukup imbang ya. Walaupun 1647-nya overpower, tapi kemarin itu mereka sempat tipes melawan 1412 ya. Bukan tipes dalam arti kalah, tapi mereka habis-habisan untuk memenangkan pertandingan melawan Ahmad Aziz 1412. Jadi harusnya ini akan menjadi KVK yang seru ya. Dan kurang lebih di hari-hari ini, di hari sekarang sudah hari Selasa. Selasa siang, berarti di hari Kamis.
Kamis ya, Kamis 2170 sudah akan segera memasukin Lost Kingdom, LK, KPK, dan kalian nanti bisa pantau apa perubahan dari tag terbaru KPK ya. Jadi KPK kan update, ada update tag, seperti kita tahu nih banyak update baru ya. Kalau ini update event ya kan, update eventnya ya ini event lah, event yang bulanan. Biasanya kalau ada event ini berarti sudah mau ada recharge reward juga, diikuti minggu depannya MTG ya. Event ini kemungkinan minggu depan harusnya keluar, minggu depan atau enggak paling lama 2 minggu lagi. Kemudian kapal-kapalan juga keluar lagi ya, ada kapal-kapal lagi, kita main kapal lagi. Kemudian ya ini guys, ada improvement tool kristal teknologi ya, dan ini akan didapatkan oleh KPK 2170. Jadi kalian yang belum subscribe, belum like, belum share, belum nyalakan tombol loncengnya, kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update KPK 2170 ya. Jadi di kita bahas dikit aja, seperti yang sebelumnya sudah saya udah pernah bahas belum ya? Kayaknya udah deh. Jadi akan ada perubahan, jadi kita dapat dari kahar ya, kristal drop dari kaharnya itu akan ditinggiin karena nanti skill kahar, skill tag yang naikin kristal drop dari kahar itu kan sudah dihilangin ya kan, nanti akan dihilangin, jadinya langsung otomatis ditinggiin. Cuman kita nggak tahu ditinggiinnya berapa banyak nih dari kahar ya. Kemudian kalau dulu bisa 100% ya, 100% bisa naikin sampai 100%, saya sekarang sih nggak tahu sih berapa. Nah, plundernya sekarang diganti, jadinya increase kristal dari bunuh barbarian. Ya, posisinya saya nggak tahu apakah masih sama plundernya ini dengan posisi lama, dan dapatnya juga 100% juga. Bisa jadi dapatnya juga 100%, jadi dari barbarian tuh meningkat 100%. Karena kenapa? Yang diganti ini katanya plunder cuman berubah deskripsinya, increase kristal earn dari barbarian, bukan lagi dari kahar. Ya. Nah, tadinya kan dari kahar. Nah, jadi bisa dibilang mungkin juga tetap sama, dapat tambahan 100% dari barbarian. Menurut aku itu juga lumayan bagus. Kalau kalian AP-nya banyak, banyak waktu untuk chain barbarian ya. Dan itu ya harusnya sih, tapi nanti kita hitungin ya, untuk dapetin 100% tambahan kristal dari barbarian itu butuh habisin berapa kristal untuk naikin teknologinya. Nah, kristal teknologi first aid-nya dihilangin, kristal teknologi baru karena aku give ya. Jadi nanti ketika kalian udah yang saya udah lihat ya sedikit-sedikit, kalau kalian udah ngalahin karaku di level tertentu, nanti kalian akan dapet istilahnya kayak tambang. Kalau tambang kristal kan tiap jam hasilin berapa kristal. Nah, nanti dari karaku juga akan seperti itu. Jadi nanti akan meningkatkan jumlah kristal yang didapat setiap jamnya ketika Anda sudah menyelesaikan karaku. Dan karakunya dibatesin ya sekarang, jadi kalian nggak bisa bolak-balik berkali-kali, ada maksimumnya kalian bisa nyerangnya berapa kali dengan berapa truk gitu. Kemudian ini surprise strike yang saya intip juga. Surprise strike itu posisinya di paling akhir, benar-benar paling akhir ya. Jadi di setelah improve moral, jadi udah pasti surprise strike ini yang menggunakannya adalah sultan-sultan yang udah pasti max tech. Jadi kalau kalian mau, kalian hobi swarm bangunan ataupun rally, surprise tag itu bisa nambah sampai 10% all damage ya. All damage-nya nambah sampai 10%, dan ini dapatnya di paling akhir ya, di paling akhir. Jadi ini akan sakit tentunya, tapi ya hanya sultan-sultan KD-KD seperti 1v60 GT itu akan semakin menggila kalau menurut gua ya, yang dimana banyak banget max tag-nya ya kan. Nah, kalau misalnya kalian yang main-main biasa nggak max tech, ya otomatis tidak akan kerasa ini efek buat ngeswam-ngeswamnya. Jadi banyakin udah open field aja. Dan sekilas info, dengan ada skill ini kayaknya udah nggak ada yang nggak bisa diswam lagi. Kemungkinan AF pun nantinya bisa diswam ya. Kemungkinan juga Pakal Harald juga dengan gampangnya bisa diswam juga, walaupun counter damage-nya pasti tetap sakit, tapi tetap menurut aku kedepannya tidak ada commander yang tidak bisa diswam. Lilith lagi mau bikin commander mau bikin sistem semuanya itu ngeswam, tapi kalian harus max tech, harus sultan gitu ya. Jadi kalau yang nggak sultan, nggak bisa max tech, udah lupakan, kita open field aja. Oke. Okay? Nah, kemudian order untuk jadi requirement untuk meng-unlock menaikkan satu tech itu dipindahin guys, diganti apa, diubah ordernya.
ya. Jadi ini juga yang kalian nanti harus pantau ketika sudah live di KPK 2170, karena kebetulan 2170 lagi-lagi dapat update terbarunya ya. Nah, kemudian ini Heroic Anthem power up change. Jadi Heroic Anthem yang power up ada perubahan ya. Aku sih enggak terlalu ngikutin karena belum terlalu dalemin Heroic KPK Heroic apa Heroic Anthem yang baru sama desert belum aku pelajarin. Nah, ini Kaukaruak tuh. Jadi ada maximum limit untuk attack possible against trial target for each level ya. You send a troop, you cannot send any troop. No, jadi dibatasin ya, sekarang dibatasin jumlah berapa kali kalian bisa nyerang karakunya. Kemudian some of the mid karaku warriors cumulative reward Kaukaruak event and modified the original challenge reward. Nah, jadi kalau kemarin kalian kita ngalahin karaku, kayaknya ya, ini kayaknya kalau kemarin kita ngalahin karaku itu kita langsung dapat nih jumlah kristalnya ya. Kristalnya gede-gede banget, itu bisa sampai belasan juta kemarin itu. Nah, kalau sekarang ketika kita ngalahin karaku, dapat kristalnya tuh sedikit tapi dapat kristal tiap jamnya. Tiap jamnya kita dapat. Nah, untuk itulah makanya Lilith pinter sebenarnya kita suruh naikin tag yang itu yang buat si karakunya, jadinya kita harus pen kristal lagi untuk naikin itu untuk dapat kristal lebih, dan itu harus kita hitung lagi seberapa worth kristal yang kita dapatkan tiap jamnya dari karaku dan seberapa banyak kristal yang kita keluarkan untuk naikin teknologi tersebut ya. The event now over crystal reward that governor can accumulate over time. The higher the challenge level conquered, then the more crystal earned per hour. Jadi makin tinggi levelnya ya, kita bakal dapat kristal per hournya makin gede. Nah, ini ada kemungkinan juga jadi levelnya itu tidak ada lagi tuh normal, easy, hard, hell atau sebagainya, mungkin nggak ada. Tapi kan kalau tadinya abis buka pas 4 baru ada karaku level ini, abis buka ini ada karaku level ini. Ini kemungkinan dari awal tuh udah dibuka dan kita harus secepatnya ngalahin karaku sampai mentok level tertinggi biar kita dapat kristal per jamnya itu makin besar. Begitu pula dengan tag-nya juga ya. Dengan tag-nya itu yang dari skill teknologinya juga kita harus naikin juga. Kemungkinan sih seperti itu ya, kemungkinan. Tapi makanya nanti update jelasnya akan kita update langsung di channel Mr. Win ya. Ada Legendary Chest juga. Jadi Legendary Tavern ini ibaratnya kayak Golden Keys. Sekarang udah ada juga Sovereign Keys ya. Sovereign Keys. Jadi Legendary Tavern udah gak ada eventnya lagi ya. Jadi langsung sekarang kalian bisa buka kapanpun Sovereign Keys-nya itu. Tapi saya gak tahu Heart Desire eventnya tetap ada atau enggak ya. Ada nggak punya event is over. Okay. Nah, jadi update-nya kurang lebih seperti ada champion ya. Ini kita ada juga achievement baru champion. Tadinya saya mau bikin konten untuk up equip, kemudian saya mau bikin konten untuk buka golden keys, mau buka silver keys dan lain-lain, tapi untungnya saya belum bikin, dan kemungkinan ada achievement kalian harus buka berapa keys dan sebagainya, kayaknya ada kalau nggak salah ya, saya ngintip-ngintip di channel YouTube lain sih kayaknya ada ya. Jadi kalau kalian punya golden keys, silver keys dan lain-lain itu disimpan-simpanin dulu aja sampai update nanti. 12 equipment related achievement. Oke, okay. Untuk complete them to receive iconic crystal as reward. Ini mantep banget ya, mantep banget kalau menurut gue. Jadi kita dapat tambahan iconic crystal lagi ke depannya. Dan secara nggak langsung Lilith memaksa kita untuk menggunakan equipment legend ya, biar bisa pakai iconicnya. Its equipment related achievement grant one iconic crystal. Artinya bisa dapat tambahan 12 iconic crystal. Oke, okay? Jadi kurang lebih seperti itu ya. 12 gitu sih gila banget sih kalau dapat 12 ya, itu benar-benar pengaruh banget, game changer banget iconic crystal itu, apalagi kalian gunakan di equipment legendary special talent ya. Nah, kemudian verification code, kemudian ada limit governor details, new list mode for daily special bundle, quality avatar, dan ada Osiris leak juga. Ya, ini juga seru banget Osiris leak-nya. Jadi kurang lebih update-nya seperti itu, yang mungkin beberapa halnya akan kita nikmati setelah update nanti siang ya, nanti siang.
atau enggak pas kalian nonton video ini harusnya lagi maintenance, lagi update. Setelah update ini, setelah kalian nonton video ini, kalian nanti bisa, kalau maintenance-nya udah selesai, kalian bisa cek langsung, terutama di achievement ini cepet-cepet aja. Kalau apalagi kalau kalian lagi KVK, ini harus cepet-cepet kalian selesaiin yang mana achievement-nya ini, biar dapat tambahan iconic crystal, itu berguna banget. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. KPK, kita update KPK 2170 dan juga update-updatean terbaru ROK Rise of Kingdom ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian dan komen di bawah. Komen di bawah kira-kira menurut kalian 2170 menang atau enggak lawan 2293, dan kira-kira koalisi 2170 menang atau enggak melawan 1647. Oke? Thank you, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di live stream dan konten-konten berikutnya. See you!